Apakah hukum mempelajari ilmu akidah seperti sifat 20 dan lain-lainnya? Hukumnya wajib. Bukan untuk jadi Islam dan beriman. Kita Islam dengan sebab mengucap dua kalimah syahadah. Kita beriman dengan sebab kita yakin daripada makna syahadah. Tapi wajib belajar ilmu akidah untuk menjaga syahadah dan iman itu sampai kita mati. Dia tidak rosak. Faham tak? Maka nak jaga tu, kita pun hadir kuliah-kuliah akidah, kuliah bab iman, kuliah bab tauhid, kuliah sifat 20. Faham? Nama je lain. Hukumnya wajib berlaku. Faham tak? Kadang dia panggil kuliah tauhid, kadang dia kuliah akidah, kadang dia panggil kuliah i'tiqad, kadang dia panggil kuliah iman, kadang dia panggil kuliah sifat 20. Maksud sama. Nah, untuk menjaga iman kita supaya baik, sentiasa subur dan tidak ada benda yang merosakkan iman kita. Nah. Ha. Tapi tak wajib atas nama sifat 20. Faham? Wajib belajar kok cara mana pun. Sama ada mu beriman dengan mu tengok langit, mu tengok matahari, bulan, bintang, datang iman dalam hatimu, tak ada orang yang boleh buat kehebatan ini melainkan Allah, maka mu lah sebenar-benar Tuhan. Ha. Belajar gitu kok. Faham? Salah satu pun ambil Quran, siapa ayat tentang iman, memberiman pada Allah, tak ada masalah. Datu ulama sekarang sifat 20, nak pergi jadi mudah. Faham? Mudah nak belajar. Nak cari siri sifat dalam Quran, cari diri, tak ada masalah, kok payah. Nah, itu juga dengan rukun semayang. Ulama tolong sekarang kita buat rukun semayang suku, rukun mandi suku. Zaman Nabi tak ada buat suku-suku gitu. Faham? Nak suruh mudah dia tu.